Halo, jumpa lagi guys dengan Nova Bewok Channel. Hari ini Nova Bewok lagi ada di Basar Perangkat Makan Indo Porseling guys. Sebelumnya terima kasih ya guys yang sudah selalu menonton dan mengikuti channelnya Nova Bewok. Nah, pagi ini guys, Om Bewok sengaja nih berangkat pagi-pagi untuk melihat bazar yang diadakan PT Indo Porseling. Sebelum ngevlog, Om Bewo milih-milih dulu ya guys. Jadi nanti setelah apa yang mau Bang Bewo beli, nanti Bang Bewo pilihin dulu, Bang Bewo sisihkan, terus kita lanjut ngevlog ya guys. Di sini barang-barangnya cukup murah, walaupun sedikit kotor ya guys. Tapi ini stok baru dan stok old stock, istilahnya stok lama yang ada di gudang. Ini barang baru ya, tapi lama ditaruh di gudang. Untuk barang-barangnya bagus-bagus guys. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendukung untuk konten-kontennya Om Bewo bikin masakan. Di sini ada gelas, ada mug, ada ciri, ada nampan yang terbuat dari porselen guys. Buat teman-temannya Om Bewo yang ada di Tangerang, boleh kok merapat ke sini. Di sini mulai dibuka jam 10 pagi ya, sampai jam 5 sore. Dan Bang Bewo sendiri kebetulan ada yang cocok untuk dibeli. Dan di sini juga rame loh guys, karena ibu-ibu dan beberapa owner cafe, owner rumah makan yang sempat Bang Bewo tanyain tadi, membeli barang-barang di sini guys untuk kebutuhan kafe dan rumah makannya. Dan sebagian juga banyak yang beli untuk keperluan pribadi, untuk koleksi, dan diberikan ke saudara-saudaranya guys. Kalau Bang Bewok sendiri memang untuk kebutuhan konten dan pemakaian sendiri. Masukin YouTube. Ini guys, ada gelas cantik-cantik ya guys, ada mug, ada teko yang harganya dari 5.000 sampai 9.000. Bahkan tadi ada gelas kecil ibu-ibu bilang cuma 3.500. Dan ternyata benar kata Mbak kasir. Dan ini ada piring yang cukup bagus ya guys. Ini old stock, istilahnya baru tapi stok lama yang ada di gudang. Ini dari harga kisaran 10.000 sampai 20.000. Dan tadi ada piring besar ya, itu cuma harganya 25.000 guys. Nah, ini yang Bang Bewo ambil nih, harganya kisaran 10.000 sampai 20.000 guys. Jadi cukup murah meriah guys. Yuk kita taruh, lanjut kita untuk proses pembayaran guys. Ini guys belanjaannya Om Bewo. Halo, jumpa lagi dengan Nova Bewok Channel. Hari ini Om Bewok lagi di Basar Keramik. Ini guys, tempatnya Basar Keramik. Om, belanja-belanja. Nanti bayarnya di sini ya. Sampai tanggal 2 Juli. Sampai tanggal berapa, Om? Tanggal 2 Juli, Bang. 2 Juli, siap. Jadi di sini bayarnya nggak bisa cash, tapi pakai banking yang bisa. Banking sama gesek. Oh. Oke, pay later juga bisa. Siap. Oke guys, kita lihat-lihat dulu nih yang pada beli. Rame banget. Mug mangkok dari harga 5.000 sampai 9.000 guys. Tipot kecil di depan cuma 21.000. Ibu-ibu pada ngeborong. Kurang apa nih? Udah cukup ya? Ayo guys, kita lihat-lihat lagi ya. Yang awal aja.
Yes, ini dia buat kafe Om lagi Om. Ini buat Omnya nih yang punya kafe apa Om namanya Om? Kafe Yolanda Om. Kafe Yolanda di Citra Raya blok apa? Iya di Citra Raya di dekat perumahan atau Gardenia Extension. Namanya Yolanda Kafe. Iya. Ini juga ngeborong di sini nih. Dari kemarin kita nih Om. Oh iya. Sudah 3 hari. Banyak amat. Om ownernya langsung. Bapaknya dia. Oke siap. Sukses ya Teh. Ini apa Om? Nova Bewok. Oh, sama ya, aku juga kuliah. Ini apa? Bazar juga. Mana? Sebelah. Kayaknya oh iya, coba aja Om. Kayaknya barang-barang branded itu. Nanti kita. Mahal. Hah? Oh, yang sebelah sana yang rada mahal. Rada mahal. Mm-hmm. Ini gelas-gelasnya. Ini tetehnya. Teh belanja teh. Ini guys, barangnya kotor sih, cuma kan ini langsung dari gudang. Kita ke sebelah ya guys, nanti kita nonton, tapi barangnya lumayan mahal loh di situ. Suasana cukup ramai guys. Oke siap. Ini kok beda sendiri Om di dalam ya, sini? Ini yang agak mahalannya. Agak mahalannya ini guys. Yang kayak gini berapa Om kecil-kecil? 22 sama yang kecil ini sama 22. Satu ini? Iya. Satu piece. Set. Apa piece? Enggak, per ini? Piece. Oh per piece 20.000. 22.000. Bedanya apa Om? Nah ini sih lebih bagus dari yang sebelah. Bahannya? Iya. Kalau yang ini berapaan? Ini berapa ya? Itu ada 74.000 tuh. Oh iya, 74 benar. Nah, ini juga 22 nih. Oh, 22. Ini udah ada harganya ya? Nah, kalau yang di tenda sini dia barangnya sedikit branded dan memang beda ya, guys. Cup harga 22.000. Kalau harga pasaran berapa Teh? Itu harga pasarannya sih di atas 22.000. Kisaran berapa? Kisaran harganya sekitar 100.000 ke atas. 100.000 ke atas. Ya, kalau itu Tembagapura. Tembagapura. Nah, barangnya yang stoneware, bahan stoneware. Bahannya stoneware Tembagapura. Ya. Oke, siap. Jadi banyak sih ini koleksi yang stoneware sih. Oh, ya ini bahannya nih yang bagus. Cuma tanpa reject ya kalau sini ya? Iya, tanpa reject. Paling jadi kotor aja karena kan dari gudang, keluar. Jadi paling kotor sedikit aja sih. Oh iya. Cuma ini masih baru semua. Oke, siap. Jadi ini cuma kotor bongkaran dari gudang, guys. Ini keren ini, cuma harganya 74.000. Jadi ini buat Om Bewok besok kalau nge-vlog makan. Masuk ini. Tuh guys di bawah. Paling yang ada di display aja sama yang soalnya dulu katanya punya kita pesen di sini. Soalnya stok kita kan cepat keluar maksudnya. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada, berarti emang barangnya udah ada. Jadi di sini untung-untungan ya, aja ya. Cepet-cepetan. Ya. Mau belanja banyak Om? Iya. Ya, buat seperti ini sih. Buat rumah makan. Wah, oh iya. Ya. Dadah dulu. Oke. Masih YouTube aku. Iya. Sukses ya. Iya. Amin. Teh, makasih ya, Om. Ayo guys, kita lanjut dadah lagi nih. Rame kayaknya. Jadi ini Bang Bewok sengaja nih kesini. Kan Bang Bewok sering konten nih tentang makanan. Jadi siapa tahu buat piring saji masuk. Murah meriah guys barangnya.
Di sini pelayanan juga ramah. Bapak security-nya juga ramah-ramah, guys. Oh iya, halo. Pak siapa, Pak? Pak Dian ini. Pak Dian. Iya. Asli mana, Pak? Asli Ciledug. Oh, Ciledug. Lumayan ya. Iya, oke, okay, siap. Silakan, Pak. Iya, selamat bertugas, Pak. Bu. Ya guys, suasananya cukup rame. Ini termasuk hari-hari pertama bukaan. Tadi Om Bewok ambil yang ini satu, yang kedua itu satu, ini satu. Masih milih-milih, Om? Iya nih, Om. Ini ada yang unik ini, guys. Jadi di custom. Cakep ini. Oh, ini yang udah pecah belah. Ayo guys, kita lanjut untuk pembayaran ya. Yang tadi udah Bang Beo ambil, di sini pembayarannya M-banking. Oh, debit. Di sini pembayarannya via debit. Oke. Ini guys, belanjaannya Om Bewok enggak banyak sih, keperluan sendiri aja. Antri bayar. Ini guys belanjanya Om Bewok. Ramai sangat. Kita lanjut packing. Om ini ya, Om. Sini guys, yang lagi libur, yang domisili Tangerang bisa datang ke sini di Jalan Telesonik ya. PT Indo Porselen, nanti di gerbang ada tulisannya bazar keramik, masuk aja ke dalam. Untuk pembukaannya jam 10 sampai sore, jam 10 pagi ya. Kalau yang di apa, tenda putih itu dia yang high kelasnya. Ini guys, belanjaannya Om Bewok.
ayo kita pulang, Mbewok kerja nanti siang.